melepaskan ketegangan selama pengamanan pilkada dan juga rangkaian kegiatan peringatan Hari Bayangkara ke-72, maka Polres Langkat menggelar lomba stand-up komedi yang diadakan di alun-alun Amir Hamzah, Stabat. Menurut Kapolres Langkat AKBP Dedi Indrianto, ada saat waktu untuk bertugas dan ada pula waktu untuk melepas lelah. Lebih lanjut dikatakan Kapolres bahwa stand-up komedi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat anak-anak muda dalam menempa bakat sebagai komedian sekaligus hiburan. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta dari masyarakat dan anggota Polri dengan Dewan Juri Ibtu Arifin Pardede dan Dani Dogel, Ketua Komunitas Stand-up Komedi Binjai Langkat. Sebagai pemenang perlombaan, juara pertama diperoleh oleh Ade Tanjung dan mendapatkan hadiah sebesar Rp1.500.000 beserta piagam. Kemudian juara kedua didapatkan oleh Bripka Aryadi Sembiring dengan hadiah Rp750.000 beserta piagam, dan juara ketiga ditempati oleh Yogi Pratama dengan hadiah Rp500.000 beserta piagam. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.